pening lah, iaitu yang malaikat minta. Sebab apa? Sebab malaikat ia duduk araka manusia ni sokmong. Siamalah. Ia tahu katanya manusia ni berjuruh tak berjuruh. Baik tak baik. Ia duduk sekali dengan kita. Lepas ia tahu katanya kita buat gapo, kita molek ke tak molek. Apabila siapa di akhirat sikit lagi, malaikat misuan dalam nak minta syafaat kepada manusia hak baik-baik, hak berjuruh-juruh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Ayat 26 sampai 29 surah Al-Anbiya. Sudah beberapa kali kita baca ayat ni. Insya-Allah tengok maknanya sepintas lalu, insya-Allah kita akan boleh faham dan mengerti gapakah yang dimaksudkan dalam ayat ni. Hubungnya dengan malaikat yang Allah Ta'ala firman, dan mereka yang musyrik berkata, Tuhan Ar-Rahman mempunyai anak. Ini orang-orang syirik belakang. Dan duk dakwa, duk kecek, duk kata, duk pegang. Macam itu. Maha suci lah ia. Maknanya maha suci Allah. Allah tidak mempunyai anak. Dan malaikat bukan anak tino Allah. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Tuhan itu, ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Maknanya Allah Ta'ala muliakan kepada malaikat, dan malaikat dimuliai. Nah, salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala. Ayat 27, mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan. Maknanya malaikat tak dulu dalam hak kecek dihadapi Allah Ta'ala. Senyap puak dia. Gapo yang Allah Ta'ala perintah, maka puak dia kerja belaka, buat belaka. Tak ada deraka, tak ada bentang apa, tak ada bertentang dengan Allah Ta'ala. Tak ada lawan walaupun sikit. Dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Alhamdulillah. Ini tabiat semula jadi yang Allah Ta'ala buat malaikat macam tu. Ayat 28, Allah mengetahui apa yang dihadapi mereka. Maknanya, yang telah mereka lakukan. Tahu depan ni maknanya, tahu benda hak dilakukan oleh malaikat. Dan apa yang di belakang mereka. Maknanya, yang akan mereka lakukan. Buang na, buang lang. Hak kita ada sebut, buang na, buang lang. Maknanya, buang na tu benda hak buat. Buang lang, benda yang akan buat. Tapi, dalam istilah sien, buang na, buang lang, tak supa maksud dia. Buang lang artinya, orang tu yang wang pen siap dah, barulah dia buat. Tapi di sini artinya, dihadapi benda hak buat. Benda hak belakang, maknanya benda yang lagi akan datang. Sebab tu semua Allah Ta'ala, kita orang Islam ni, kita iktikad yakin katanya, Allah Ta'ala tahu semua tiap-tiap cara. Sama ada hak berlaku dah, hak sedang berlaku, yang lagi akan datang, nak berlaku pun Allah Ta'ala tahu. Tak ada kena hurai banyak lah ha, ni. Kita yakin katanya Allah Ta'ala tahu berlaku. Apatah lagi, hak malaikat nak pergi buat masa depan pun Allah Ta'ala tahu siap dah. Nah, tak ada kena pergi tanya banyak. Dan mereka tidak memohon syafaat, melainkan bagi sesiapa yang diredai oleh Allah. Bermaknanya syafaat kepada manusia ni suaning lah, iaitunya malaikat minta.
Sebab apa? Sebab malaikat ia duduk araka manusia ni sokmong. Sia malah. Ia tahu katanya manusia ni berjuruh tak berjuruh. Baik tak baik. Ia duduk sekali dengan kita. Lepas ia tahu katanya kita buat gapo, kita molek ke tak molek. Apabila sampai di akhirat sikit lagi, malaikat misuan dalam nak minta syafaat kepada manusia hak baik-baik, hak juruh-juruh. Ia minta. Ya Allah, minta lah mung tolong orang ni. Aku duduk atas dunia, aku tulis semua gapo hak dia duk buat. Molek belaka dalam buk. Akhirat sikit lagi, alhamdulillah. Tapi tu pun kena dapat izin daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wisik kepada malaikat mana-mana minta syafaat, maka alhamdulillah. Malaikat dia minta. Tapi ada juga setengah-setengah hak malaikat sabceng. Minta pun jadi masuk mengaku cepat-cepat. Bagi orang yang kafir, munafik, orang jahat, orang karut, hidup di atas muka dunia, tak ada benda baik. Pas malaikat kau nak tengok siang mana dia tulis. Tulis. Oh, dalam buk. Buk hak molek-molek tu kering habis. Tapi buk hak tak molek, hak jahat, hak karut, penuh. Dengan nano belakang, tanda habis. Gotu goni. Ha ni, kita cut jin, kita orang Islam, ingat-ingat molek lah. Takut kan no? Takut penuh dengan buk hak pasal tak molek. Kita lah ni, kena tak na yobai katanya, kita kena buak sama. Buak lagu mana? Buak-buak ni ya tambah kan? Okay? Kalau tambah. Lebih banyak daripada buak lagi, iaitunya kun. Ha, tengok. Kau banyak lagi. Buak dengan kun tak suka. Buaknya tambah ya. Tapi kun artinya tahu tua. Lebih banyak daripada kun, iaitunya yo kamlang. Wicara kanit saat ada satu sud, iaitunya yo kamlang. Hak yo kamlang tu lebih banyak daripada kun lagi. Tu nayobai kita. Maknanya kita buat gapo-gapo sikit tapi pahala banyak. Kita buat ga ni bergandanya pahala dah tahu berapa puluh kali ganda. Hak ni kita kena pakat ngaji. Kelebihan amal, kelebihan baca, kelebihan kita buat, kelebihan kita sedekah. Ha ni fadilah-fadilah ni kita kena ngaji. Saya misal mudah-mudah dah. Dalam 24 je dalam hidup kita ni, kita boleh gapo hak pasal banyak-banyak. Dan lain daripada semayal lah. Semayal, baca Quran, zikir, sedekah. Ha tu. Gapo lagi? Alhamdulillah. Dengan sebab kita baca, dengan sebab kita buat, Allah Ta'ala jadi banyak pahala boleh kepada kita. Saya misal mudah-mudah dah. Kita jalan-jalan-jalan, kita masuk dalam kedai. Dalam talat Nabi royak katanya mung baca apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ada soal lagi yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni tengok baca sangat ni kita masuk dalam kedai Allah Ta'ala wi pahala kepada kita beribu kali ganda. Ha tengok. Kita baca ayat kursi. Saya baca dah hari Jumaat baru ni. Hari Jumaat malam Sabtu baru ni. Kita baca ayat kursi selepas daripada sembahyang tiap-tiap kali 5 waktu. Wajib boleh masuk syurga nanti tunggu mati ya. Nanti tunggu mati ya. Syurga duk tunggu kita. Kita baca pagi-pagi subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Pahala boleh kepada kita banyaknya serupa dengan semua pasir, semua daun kayu atas muka bumi. Banyak serupa dengan buih di laut di atas muka bumi. Tengok. Bukan? Kita baca lepas pada sembahyang subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Akhir dengan wucukuk 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Nabi royak katanya, dosa orang tu hak kecil-kecil diapung walaupun banyak buih laut. Apung lebih. Tengok pas nak kau gapo lagi. Kalau kita tanya,
Dalam hidup kita ni, kita nak cari peluang macam ni. Inilah berhajat kepada kita ngaji. Bila kita ngaji, kita tahu kita aman. Nabi ayat lagi, orang baca subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari, pagi ataupun petang 100 kali sehari. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Allah Taala beri pahala kepada dia 124,000. Masya-Allah. Ini hadis-hadis belaka ni. Lepas tu hadis sahih pula. Duduk di kita sendiri, kalau dah kita aman, alhamdulillah boleh. Kita tak aman, tak pakai. Gitu. Aninglah, apa-apa tak lagi kita mari semaya jemaah di masjid. Mari semaya jemaah di masjid. Malaikat dah tulis. Oh, mung bangun pokok tu, mung bangun semaya tahajud, mung ambil air semaya, mung gi sejik. Mari jakoh, setengah-setengah orang mari ngasika, setengah orang mari ngkhata. Ha. Alhamdulillah. Ada orang rumah dekat, orang rumah kaya. Saya mari di rumah saya 2 kilo setengah. Hari-hari. Tengok meta, oh, 2 kilo setengah. Saya mari di rumah, mari sampai di masjid. Klik pula 2 kilo setengah. Nabi raya katanya, tiap-tiap jakoh yang kamu jalan, Allah Ta'ala tandanya satu pahala, buat dosa. Satu jakoh, wui pahala, buat dosa. Masya Allah. Itu, tengok. Ni nak ayat katanya, fadilah kelebihan bagi orang yang buat kebaikan. Malaikat pun minta lalu dah. Dengan Allah Ta'ala, ya Allah, wui syafa'atlah kepada orang ni. Wui syafa'atlah kepada orang ni. Ini kita harap lagi tu. Wah, peluk kita. Dalam bulan Ramadan, Masya Allah, adanya Lailatul Qadar. Ha. Buat semalam ni. Nah, kita sungguh, kita tak tahu tengah malam mana. Tapi kita usaha, usaha, usaha buat. Supaya dengan kita buat amal sekurang-kurangnya 1,000 bulan. Tuhan tak ada rakyat 1,000 bulan. Tapi Tuhan katanya, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Tak tahu apa 1,000 bulan. Duduk di ikhlas kita, sungguh kita, rajin kita tu. Hak ni lah, malaikat sikit lagi dia tolong minta syafaat. Tapi Allah raya, dan mereka tidak memohon syafaat, mereka bagi sesiapa yang diredai oleh Allah. Ha, tengok. Allah Ta'ala reda, ya wi. Allah Ta'ala tak reda, ya tak wi. Hak ni lah kita duk harap mana-mana, duk minta dalam doa kita, ya Allah, wi jadilah amal yang aku duk buat mau terima. Jadilah aku ni boleh syafaat daripada rasul, daripada malaikat hak mu redha. Minta wi mu redha akulah ya Allah. Nah. Wallahu alam lah, saya hak ni mayyan. Orang-orang Melayu kita diambil daripada kitab perukun ni semaya tu. Orang Melayu kita ni bila ya wi salat, wi salat sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kitab perukun ni yang ada tulis, katanya mung baca Allahumma inni as'alika ridhaka wal jannah. Bukan? Ha tu. Berpaling alik kiri pula, assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Saya tak yen-yen katanya ada hadis dak. Tapi hak tu ada dalam kitab perukun ni. Yang orang-orang Melayu kita baca sejak daripada usai jamin lagi. Zaman tok nenek kita lagi. Semua hak duk semaya hari-hari dengan wirid, dengan doa, dengan apa, dia duk ada dalam kitab tu belaka. Ha tu. Kita minta apa tu masa wi salat? Allahumma inni as'aluka ridhaka. Wahai Allah, aku minta denganmu akan redha-Mu. Wal jannah, minta syurga. Balik kiri, wa a'udzu bika min sakhatika. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kemurkaan-Mu, maknanya kemarahan-Mu. Minta jauhlah gapa-gapa hak mu marah. Wanar, dan minta jauh daripada neraka. Tengok. Kalau tak ada dalam sunnah Nabi, hak Nabi baca, kita ambil benda ni baca dalam doa kita. Tak ada salah. Dalam doa kita, kita nak boh. Serba mak nenek boleh. Nak ayat katanya, 1,001 macam kita nak boboh asalkan benda molek, boleh kita minta dalam doa kita. Tapi semolek-molek doanya, doa hak ada dalam Quran, doa hak Nabi baca, hak ada dalam hadis-hadis. Hak ni paling molek sekali doa. Lepas tu doa hak kita nak minta sendiri, minta. Nak we jadi malaikat ni pakak-pakak ke apa? Pakak-pakak doa amin kepada kita. So lagi,
lepas pada kita baca Quran eh, lepas pada baca Quran jangan gaduh, katuk gi lalu jangan. Sebab malaikat dia mari duk lom kita ni, mari duk likung kita. Bawa kita baca Quran dia mari, 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 mari. Nabi royak katanya, siapa kau malaikat mari likung supaya gapo eh panggil madu. Sarai madu, cuba kita gambar sarai madu banyak. Majlis mengajar, majlis ngaji. Ha tu. Majlis baca Quran, baca apa ni? Zikir dan sebagainya. Malaikat pakat mari. Bila kita sudah baca Quran, saya royak saat ni dak? Doa dulu. Sebab malaikat dia baru-baru duduk sekarang dengan kita, dia tak pergi lagi. Kita baru sudah baca Quran, doa dulu minta. Walaupun nak akak tangih, tak akak tangih, tapi kena minta dengan Allah Ta'ala. Sebab noknya, malaikat tolong amin kepada kita. Alhamdulillah. Ni dah wah peluk ni. Duk ayak ni semua wah peluk belakang ni. Wah apa yang berutung-berutung, mekam-mekam belakang. Boleh pahala, boleh ganjaran banyak kepada kita. Alhamdulillah. Tuhan katakan, dan mereka pula sentiasa cemas takut dari ditimpa azabnya. Puak-puak malaikat ni gerung semua takut Allah Ta'ala azab puak dia. Padahal tak ada malaikat mana Tuhan nak buh dengan kau. Tapi ada Tuhan tanya sikit lagi. Nah, ada setengah-setengah ayat Tuhan tanya, hei malaikat, manusia duk sembah mung banyak. Latih pasang dewa-dewa tu. Tewak-tewak je lah tu. Tewak tu ambil daripada perkataan itulah, daripada dewa ke tewak ke. Hak itulah ya. Dewa bahasa Melayu, tewak bahasa Bali Sanskrit. Sia mai duk pakai. Itulah yang manusia duk pergi. Malaikat-malaikat sing saksi tang lai. Sikit lagi Allah Ta'ala tanya, hei malaikat, banyaknya manusia duk percaya kepada mu. Mung tu hai kau, malaikat tahu okey. Manusia sendiri sesat. Ha inilah insya-Allah neh, saya baca banyak-banyak 2-3 ayat sana saya baca. Des kau dan ni sebab masa habis dah. Nak no, ayat katanya, marilah kita pakak pehel. Pehemeh-pehemeh yang betul, pakak amal, pakak guna. Walaupun ayat ni beberapa kali saya baca. Nah, setengah-setengah hari boleh jadi kata, "Eh, ustaz tak ingat apa, dah baca dah ni rana, dah baca pula." Sebab tu saya tak ada niat kata nak pergi cepat. Kita pergi rai, nak baca pun cepat boleh. Saya nak berasa atas tahun habis. Semua ni. Terus baca. Main atibai. Start, habis semua. Kita tak ada duit. Nak katanya, oh, habis dah 2-3 kali dah baca Quran di masjid. Nah, apa ni, terjemuh. Terjemuh sebentar. Tapi naknya isi kandungan yang ada di dalam tiap-tiap ayat melalui tafsir. Saya kena baca tafsir. Belum pada saya nak wayak kepada kita, saya kena baca tafsir, baca hadis, baca apa, tengok. Ha, alhamdulillah. Sekadar 15 minit sampai 20 minit pagi-pagi. Orang panggil apa? Boleh buat bekal, boleh buat upaya dalam hidup kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.